Pemirsa, beragam tradisi unik dimiliki masyarakat Bali dan hingga kini tetap lestari. Salah satunya digelar masyarakat Desa Adat Bukian Payangan Gianyar yang menggelar tradisi ngase. Keunikan tradisi ini, prosesi digelar di area kuburan adat dengan warga atau keramba mempersembahkan sesajen hingga harta benda yang dimiliki kepada leluhur. Warga Desa Adat Bukian, Kecamatan Payangan Gianyar memadati areal kuburan adat di desa setempat bertepatan dengan hari tilem sasi kase. Dalam prosesi ini, warga membawa sesajen berupa banten untuk dipersembahkan kepada leluhur. Selain banten, warga juga membawa serta harta benda yang mereka miliki seperti uang hingga perhiasan emas. Tradisi ngase atau ngusa bedalem digelar warga Desa Adat Bukian rutin 2 tahun sekali setiap tilem sasi kase yang jatuh antara bulan Juli hingga Agustus. Selain ditujukan kepada leluhur, persembahan banten juga ditujukan kepada Ide Betara Prajepati. Sesajian itu yang kalau dipersembahkan ada macam-macam dan iya. Termasuk juga uang gitu di persembahan. Ya, uang apa ada di rumah itu? Iya. Untuk sama yang sama diatur sama yang itu. Oh, diaturkan kembali gitu ya. Siang hari mulai dipersiapkan dari jam 5 pagi sampai jam 10 siang. Dilanjutkan dengan upacara, juga dilaksanakan dengan puto, no, juga mempergunakan godel seperti itu. Kalau istilah sekarang ini bisa dikatakan dengan istilah misapo dalam. Digelar sejak pagi hingga malam hari, prosesi diakhiri dengan persembahyangan bersama di pura dalam Desa Adat Bukian. Dari Payangan Gianyar, Ketut Catur Kusumaningrat Ainyus melaporkan.